Tolong ke sini kan paket yang ICOM IC 2300. Assalamualaikum, hello everybody semuanya. Semoga semuanya sehat. Kali ini saya akan membahas tentang ICOM 2300 Hotel. Ini penyakitnya sudah ganti final, tapi si powernya tidak mau full. Jadi kalau kita on air lama, si powernya itu makin lama makin drop ke bawah, makin jatuh. Untuk mencari penyakitnya, mau tidak mau kita harus on air. Walaupun resikonya berat, final bisa jebol. Tapi itulah resikonya tukang servis. Dan memang kebukti final ini jebol sesudah saya temukan penyakitnya. Tapi nggak apa-apa, saya anggap ini adalah pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman dan pembelajaran itu tidak ternilai harganya. Jadi kalau dibandingkan dengan harga final, sudah sangat jauh. Harga final itu tidak ada apa-apanya dibanding pengalaman dan pembelajaran yang kita dapat. Yang setuju dengan pendapat saya, silakan like dan komen. Oke, sekarang kita ke acara selanjutnya, yaitu cara membuka final ICOM IC 2300. Tadi udah di setel ya, angin dan panasnya. Seperti biasa, kita olesi dulu kaki finalnya sama arfus cair atau yang biasa disebut gondorukem, biar nanti panasnya merata. Di sini kita perlu belajar bersabar. Awal mula tengahnya dulu kita panasin, baru kita keriling ke kaki-kakinya. Coba digeser. Belum ya, belum matang, jadi kita harus sabar. Nunggu dulu semua timahnya cair. Jadi tetap konsisten. Putar aja ke arah kaki-kakinya. Mulai sudah bergeser ya. Nah, jadi seperti itulah cara buat ngelepasin panel dan ngelepasin driver juga seperti ini. Panasin dulu pendinginnya sampai betul-betul panas. Sudah ini, kalau sudah memang cukup panasnya, kita tinggal balik dan kita panaskan di bagian drive-nya. Sudah itu tinggal angkat aja sama finset. Jadi seperti itulah ya contohnya. Kalau ada yang tanya kenapa drive-nya tidak dicabut, karena drive-nya itu bagus, sudah saya ganti. Drive-nya normal, jadi tadi hanya mempraktekkan contoh saja untuk membukanya seperti itu. Dan nanti masang pun sama akan seperti itu. Nah, ini contoh finalnya yang ada coaknya. Nah, itu adalah plus. Yang kakinya yang rata itu adalah bagian belakang inputnya. Sekarang kita ukur dulu ini final yang pertama bawaannya. Ini dari input ke output tidak ada, dari ground ke output ada. Berarti ini rusak.
Coba yang ini, yang barusan dicabut. Dari ground ke output ada, dari input ke output ada. Ini normal ya. Cuman yang satu lagi ini putus. Nah makanya udah ketahuan kan, sebelah putus berarti penyakitnya itu ada di bias. Sehubungan nggak ada panelnya, walaupun drive ini bagus karena sudah saya ganti baru. Jadi kita ganti saja blok mainnya daripada mindahin komponen bias dan final repot. Mendingan ini blok main yang normal kita pasang saja. Tapi karena ini nggak ada kabel untuk arus DC-nya, jadi kita pindahkan dari sini. Lama lah, mending dipanasin, kita tarik saja. Kalau disedot sama sedotan timah itu agak lama. Jadi kalau nyolder kayak begini, karena ini kabelnya gede dan ground, tahan dulu soldernya sampai betul-betul timahnya mencair semua, baru angkat. Kita singkirkan dulu semuanya, kita bebaskan bangkunya biar leluasa untuk masang blok mainnya ke casing radio. Terima kasih pada semuanya yang telah subscribe pada channel ini. Semoga dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala cita-citanya, disehatkan selalu dan panjang umur. Tentunya bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Jika sobatku semua suka konten ini, silahkan like dan share ke sosial media punya masing-masing ya. Terima kasih. Saatnya pengecekan. Kita pasang DC-nya dulu. Iya, sudah masuk nih.
eta teu peksona leutikan heula. Peksonya kecilin dulu gitu, Roger. Kedeketan deh HP gitu. Teu kontrol bari neangan. Bari neangan lagu gitu. Jadi deketin gitu. Saya teramai HP. Kontrol gitu. Ngeberi sama Neng. Ah, gak mau panggil Neng, panggil emak saja. Gitu mah sehat ya. Sehat, alhamdulillah gitu. Patrick mah jarang kemana-mana, ya biasa we. Ngoprek di rumah dan di Cikapundung gitu. Gitu, nyagut sabar halama. Udah denger-denger suaranya. Alhamdulillah sehat gitu.